Assalamualaikum, yuk bikin menu yang super simple dan enak, yaitu tahu tim saus tiram. Selamat datang di Dapur Ramadan. Pertama-tama potong tofu rasa apa aja, kalian bisa beli di Superindo. Lalu haluskan, tapi tahu ini masih bertekstur seperti ini ya, jangan halus-halus banget. Nah, masukkan 2 butir telur karena tofu ini sudah ada rasa, jadi aku nggak menambahkan apa-apa lagi di dalamnya. Aduk-aduk sampai rata, lalu siapkan tempat aluminium foil atau mangkuk anti panas. Tuang adonan dan kukus selama 20 menit. Nah, sekarang bikin sausnya nih. Masukkan bawang bombay yang udah dipotong-potong kecil, lalu masukkan jamur kancing yang telah aku buang airnya dan aku cuci bersih. Masak hingga lama. Nah, setelah layu, masukkan air, saus tiram, kecap Inggris, garam, saus sambal, lada, dan gula. Dan masukkan 1 sendok makan larutan air maizena untuk menambah kekentalan pada saus. Terakhir, masukkan daun bawang, cabai merah, dan juga daun seledri untuk menambahkan warna yang cantik pada saus. Tuang sausnya di atas tofu yang telah dikukus tadi nih. Wah, dimakan manis-manis dengan nasi saat sahur atau makan nanti pasti dijamin nambah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mencoba.